Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat khair, sahabat Akmala Sabilah, balik lagi di pagi ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis, ya. La yasrobanna ahadukum qa'iman. Janganlah makan dan minum sambil berdiri. Sahabat Akmala, kita tahu bahwasannya kita semua selaku umat Nabi Muhammad, ya, mencintai Nabi Muhammad, menyayangi Nabi Muhammad, dan tentunya kita ingin menjadi umatnya yang selalu mencontoh suri teladan Nabi Muhammad SAW. Dengan hadis tadi bahwasanya hal kecil yang mungkin kita lupa dan kita tidak sadar bahwasanya Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita semua agar ketika kita makan dan ketika kita minum, janganlah kita sambil berdiri. Ada beberapa sebuah penelitian dan beberapa ahli mengatakan bahwasanya, ya, makan dan minum sambil berdiri itu mempengaruhi sistem pencernaan. Ya. Jadi ketika kita makan dan minum sambil berdiri, ya, lambung, ya, dan isi perut dalam lambung itu terlalu cepat, ya, kosong, yang akhirnya menyebabkan, ya, lambung itu, ya, membutuhkan waktu, ya, untuk mencerna zat-zat makanan sehingga, ya, nutrisi itu akan lebih susah dicerna dan diserap dalam usus, ya, sehingga tidak maksimal pencernaannya. Makanya kalau misalkan diantara kita ketika minum masih terus haus-haus berdahaga, tidak ujung-ujungnya haus kita itu selesai sampai minum berapa botol, ya, itu mungkin salah satunya disebabkan, ya, mungkin karena kita lupa, kita tidak sadar minum sambil berdiri. Sebetulnya Rasulullah telah mengajarkan pada kita semua, kita selaku umatnya, mari bersama-sama kita menjadi orang yang beruntung. Di mana orang yang beruntung selalu menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya. Baik sahabat Akmala Sabila, marilah bersama-sama kita menjadi orang yang bisa mencontoh suri teladan Nabi Muhammad SAW. Dan janganlah kita makan dan minum sambil berdiri. Marilah kita menjaga hidup kita agar hidup kita menjadi sehat dengan mencontoh apa yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Baik, terima kasih sahabat Akmal Sabila. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.